Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Kantar Desa. Kali ini Kantar Desa ada di Desa Koripan, Kecamatan Watu Malang. Pada kesempatan pagi ini Kantar Desa akan jalan-jalan di Desa Koripan, Dusun Koripan. Ini sekarang saya sudah ada di perempatan Desa Koripan yang ke arah ini, ke arah kanan ini menuju ke Kecamatan Watu Malang. Sementara yang lurus ini menuju ke Wonoroto, Wonoroto. Nah, untuk yang sebelah kiri saya ini menuju ke Kecamatan Sono. Sekarang saya akan menyusuri jalan yang menuju ke Kecamatan Sono. Ini adalah deretan rumah-rumah di Dusun Koripan, Desa Koripan, setelah dari perempatan Desa Koripan yang menuju arah Kecamatan Leksono. Untuk mata pencarian warga masyarakat Dusun Koripan ini kebanyakan adalah pedagang, kelihatan ini teman-teman, dan juga petani. Karena di Desa Koripan sendiri terdapat sebuah pasar tradisional, ya, untuk video pasar tradisional Desa Koripan ada di video Kantar Desa yang judulnya Rumah Megah Bule, Rumah Megah Milik Bule Australia. Ini sampai ujung selatan ini banyak sekali ini toko dan industri. Industri kecil ya, dan menengah ya. Ini ternyata pemekarannya sudah luas ini teman-teman, ini sudah sampai sini pemukimannya. Sudah sampai lapangan kelihatannya, malah lebih ini. Samping kanan saya ini adalah lapangan Desa Koripan. Ternyata pemekarannya sudah melebihi dari lapangan ini, teman-teman ya. Ini ada pertades juga di sini. Ada kandang ayam, ayam potong ya. Katanya sudah sampai sini, ini pemukimannya. Saya memutuskan untuk balik lagi. Ini kandang ayam yang barusan. Sekarang saya menuju arah utara ini, teman-teman. Ini adalah jalan yang baru saja saya lewati. Seperti inilah penampakan dari Dusun Koripan jika dilihat dari tempat yang lebih rendah ini di sebelah selatan nih teman-teman. Tampak rumah-rumah warga Dusun Koripan.
rumah-rumah warga Dusun Koripan ini bisa dikatakan letaknya itu teras sharing ini teman-teman ya, tidak rata. Itu ada beberapa rumah yang ada di bawah, ada juga beberapa rumah yang ada di atas ini bersab. Kalau dihitung dari sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sub ya, 7 sub perumahan warga Dusun Koripan. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita di Dusun Koripan. Gang utama, ada masjidnya juga. Sampai di perempatan ini teman-teman ya. Sekarang saya mengambil arah yang ke arah barat karena pemukimannya ini ada di sebelah selatan dan barat. Untuk yang sebelah utara itu sudah masuk Dusun Bedali, tapi masih wilayah dari Desa Koripan. Ini adalah deretan rumah-rumah yang ada di sebelah barat. Ya. Kalau dilihat dari bawah tadi ya, dari arah selatan, dari tempat yang lebih rendah ini merupakan sub yang ke-6 dari 7 sub pemukiman yang ini. Jalan ini jalan menuju ke Dusun Lengkerang. Beberapa dusun di wilayah Kecamatan Watu Malang ini sudah apa ya, bukan, tapi warga dusunnya, bukan dusunnya ya, warga dusunnya sudah mulai berusaha aktivitas mencari gimana ya, sudah terjun di industri perekatan ini, kayu ya, kayu lapis, untuk lapisan kayu lapis, lapisan dalam ya, blekor atau apa itu namanya ya, saya kurang paham juga. Ini masih wilayah Desa Koripan ini, pemukimannya sampai sini cukup jauh juga ini teman-teman. Ada kandang ayam di sini, terus di bawah itu ada rumah warga, bisa dikatakan cukup jauh juga ini dari pemukiman warga yang padat penduduk ya. Ini usaha kayu seperti ini teman-teman. Sampai sini juga pemukimannya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Semoga video saya bermanfaat, menambah wawasan teman-teman semua tentang pedesaan, khususnya ada di Wonosobo ya. Terima kasih buat Dusun Koripan serta warganya. Semoga tambah
sejahtera ya, amin. Sampai ketemu lagi di video Kanta Desa berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai sini nih, tonton. Ini kandang ayam ya.